ke penyewanya. Ya. Oh iya. Sini pelanggaran. Pelanggaran. Lokasinya di Kecamatan Cipatujah ya. Kebetulan saya juga didampingi oleh Kepala Administrasi Perhutani, Pak ya, wilayah Tasikmalaya, Pak ya. Nah, jadi tindak apa kronologis tindak pidananya ini terjadi di desa Pametingan, Kecamatan Cipatujah. Ya, yang mana rekan-rekan Perhutani sedang melaksanakan patroli, kemudian melihat ada kendaraan yang sedang membawa kayu. Nah, kemudian dari pihak rekan-rekan Perhutani koordinasi dengan kita, kemudian bersama-sama melakukan penegakan hukum di TKP. Kemudian dijumpai barang bukti 56 batang kayu mahoni, 3 batang kayu rimba, 1 gergaji mesin seperti yang rekan-rekan lihat, dan 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry yang akan membawa kayu-kayu ini. Nah, hasil keterangan setelah kita lakukan pemeriksaan, kayu-kayu ini rencananya dijual, kemudian akan dibelikan bibit cengkeh untuk kemudian ditanam. Gitu. Itu kawan-kawan. Sudah kita cek sama kawan-kawan Perhutani juga, ini masuk ke kawasan hutan. Jadi itu belum sempat dijual memang, Pak? Belum, belum. Barang bukti-nya belum, masih di kendaraan. Jadi ini rencananya bakal digarap sama tersangka itu, Pak? Betul, betul. Jadi ini tersangka sudah berapa kali melakukan aksi? Oke, pasal yang kita kenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, ya. Ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Peran tersangka ini seperti apa, Pak? Apakah memang sering melakukan hal seperti itu? Nanti langsung ditanyakan saja sama tersangkanya. Ya, dia yang nebang. Nah, baru kali ini pengakuannya. Langsung kita gampang kalau sendirian, Pak. Kita menebas dulu, baru udah nyampe batang kayu, Pak. Sambil nebas. Bapak ada yang membantu nggak, Pak, nebasnya? Sendirian. Pak, kalau baru sekali Bapak udah punya mesin ini, gimana ceritanya, Pak? Suka dipakai apa mesin ini sebelumnya, Pak? Itu berapa? Minjam. Oh, minjam. Kalau enggak itu... Ini minjam ya? 2020 terjadi tindak pidana penebangan kayu di kawasan hutan, tepatnya di petak 52A, RPH Cipatujah, BKPH Karangnunggal, KPH Tasikmalaya. Jadi pada saat itu Polhutan kami sedang melakukan patroli, dijumpai adanya kendaraan yang membawa kayu. Kemudian pada saat itu ternyata tersangka masih melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian kita berkoordinasi dengan Polsek setempat, kemudian diarahkan ke Polres, sehingga kita sangat berterima kasih atas kerjasama dengan Polres, atas tindakan yang cepat menangani tindak pidana pencurian hutan itu. Pak, sepanjang tahun